Kontingen Terengganu tekad kekalkan kejuaraan Sukma. Kontingen Terengganu berkeyakinan untuk mengekalkan gelaran juara sukan Malaysia Sukma menjelang 60 hari kekejohanan tersebut yang bakal berlangsung di Kuala Lumpur September ini. Pengerusi Jawatankuasa Pembangunan Belia Sukan dan Badan Bukan Kerajaan Terengganu, Wan Sukairi Wan Abdullah berkata, atlet-atlet Terengganu kini berada di landasan yang betul dalam mempertahankan kejuaraan berkenaan. Pada Sukma yang akan datang ni akan berlangsung pada 16 hingga 24 September yang melibatkan 31 jenis sukan dengan pertandingan sebanyak 424 acara keseluruhan. Dan jumlah kontingen yang akan dihantar di Terengganu melibatkan atlet dan juga para pegawai melibatkan seramai 800 orang. Semua sekali lah, atlet dan juga pegawai. Ramai 800 orang dan insyaAllah Terengganu akan menyertai acara sebanyak 28 jenis sukan pada kali ini. Sasaran pingat yang kita sasarkan ialah lebih kurang dalam 70 pingat emas, insyaAllah. Tiga acara sukan yang kita nak bertanding. Bola tampar, Gym Rama dan juga kriket. Bola tampar, Gym Rama, kriket. Beliau berkata demikian kepada pemberita selepas Majlis Himpunan Kontingen Sukma Terengganu menjelang 60 hari ke Sukma XX MSN 2022 di Kompleks Pentadbiran Bandar Al-Fatihah Billah, Kuala Nerus. Dalam majlis tersebut, Ketua Pegawai Eksekutif Terengganu FC Abdul Rasid Yusof serta Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Wanita Terengganu Zuaida Mak Nur ditauliahkan sebagai timbalan Ketua Kontingen DCDM Sukma XX. Selain itu, turut diadakan penyampaian watikah pelantikan bapa angkat dan jabatan angkat Sukma XX kepada adun-adun dan jabatan kerajaan. Dalam pada itu, Tengku Seri Berjaya Raja turut memaklumkan hasrat kerajaan negeri untuk kontingen Terengganu terus mengekalkan kejuaraan. Rasa saya melihat penambah momentum masa latihan baru-baru ini, rasa kita berada di landasan yang betul lah. Dan memang atlet-atlet kita setakat ni memang high spirit lah. Dan kita mengharapkan 60 hari lagi sebelum tiba masa ini mereka dapat mengekalkan momentum tersebut sehinggalah pada hari sebenar nantilah.